sahabat Pak Kenzo. Sekarang kita saksikan ini cara ekskavator menyeberangi sungai yang lumpur dan berpasir. Lumayan agak dalam ini. Nah, itu dia. Kita lihat sungainya mengalir deras. Nah, itu kalau ini itu bucket untuk chipping yang seberang kandungan. Perlu keberanian ekstra ini dari operatornya ini. Kalau enggak bahaya ini. Nah, tapi nah untuk menyeberang sungai ini itu kita perlu pohon kelapa sawit atau pohon kelapa atau kayu panjang yang bisa untuk sebagai jembatannya atau tatakan apa itu ya, rodanya. Nah, itu biar enggak ambles, jadi kita ekskavatornya bisa menyeberang dengan aman. Oke, selamat menyaksikan, saksikan bersama-sama bagaimana nanti dia bisa sampai ke pinggir sebelah sini. Sahabat Dapat Kenzo, akhirnya setelah melewati perjuangan yang ekstra keras, medannya sungai yang berlumpur dan deras ini, ekskavator kita berhasil menyeberang dengan selamat. Kita yang menyaksikan ini sempat deg-degan juga dari lihat lumpur dan derasnya airnya itu. Tapi ekskavatornya tenang aja kayaknya, karena sudah terbiasa. Yang melihat ini yang deg-degan. Oke, terima kasih sahabat Kenzo. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya.